Tuberkulosis merupakan penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini berasal dari serangan virus Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang semua kalangan usia. Pasalnya, penularan penyakit ini dapat melalui udara dari partikel cairan yang dikeluarkan saat batuk. Untuk itulah, Dinas Kesehatan Tabalong memberikan pembekalan pada para santri terkait gejala awal TBC serta dampak TBC bagi penderitanya. Hal tersebut dilakukan agar para santri dapat melakukan pendeteksian awal jika terserang TBC, sehingga mengurangi dampak buruk bagi penderitanya. Gejala awal penderita TBC adalah batuk yang berkepanjangan dan sulit dihentikan. Selain itu, suhu tubuh penderita juga meningkat serta banyak berkeringat di malam hari. Penderita TB sering merasa lelah dan kulit memucat. Penderita juga akan kehilangan nafsu makan sehingga berdampak pada menurunnya berat badan. Saat merasakan gejala tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufik Rahman Hamdi menyarankan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pasalnya, penyakit ini hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Penyuluhan kepada masyarakat bahwa kalau ada batuk yang lebih dari satu minggu, itu jangan dianggap biasa dan harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan, terutama puskesmas. Penderita TBC dalam kondisi parah dapat mengganggu pernafasan hingga batuk berdarah, serta dapat menyebabkan penderitanya kehilangan nyawa. Penderita ini perlu penanganan medis untuk menekan penyebarannya. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.